tergantung aja. Kemudian berkaitan dengan perusakan atau penyerangan Mapolsek Ciracas, apakah ada terkaitan dengan pengeroyokan anggota TNI di Armina ini? Sampai saat ini Kodam Jaya sudah membentuk tim investigasi bekerja sama dibantu oleh Pom Aku, Pom AL, dan Pom TNI juga bekerja sama dan berkoordinasi secara intens dengan pihak Polda Metro Jaya untuk sama-sama kita mengungkap kelompok massa yang melakukan penyerangan dan perusakan di Mapolsek Ciracas. Jadi kita tidak bisa terburu-buru menyimpulkan siapa pelaku tersebut, tapi yakinlah bahwa kita akan mencari sampai ketemu dan mengungkap siapa pelaku perusakan ini. Ya, saat ini kita sedang kerja, kami mohon untuk bersabar, nanti akan kita sampaikan bagaimana hasilnya. Dan saya yakinkan, kami yakinkan terus perintah Pangdam Jaya Jakarta bahwa apabila ada indikasi keterlibatan anggota Kodam Jaya dalam pelaku perusakan dan penyerangan Mapolsek Ciracas, maka akan kita tindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan hukum yang berlaku. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat seluruhnya untuk bersabar dan tetap menahan diri, tidak melakukan tindakan provokatif atau tindakan-tindakan maju sendiri yang justru kontraproduktif dan merusakkan